sebelah kiri saya ini ananda saya Ceris, di kanan saya ananda saya Hillary. Mereka adalah anak-anak milenial yang berani tampil. Mereka tahu persis zaman sudah berubah dan mereka memiliki masa depan yang baik. Oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini memberi respon, mendukung dan mensupport keduanya. Banyak turun ke lapangan, gantikan Ibu Yasti yang telah berperan banyak di Sulawesi Utara. Dan saya mempunyai keyakinan dengan zaman yang di zaman mereka berperan, tentu akan menambah nilai juang mereka untuk membangun Sulawesi Utara yang lebih baik. Mudah-mudahan di pemilu tanggal 17 April 2019 ini mereka, Ananda Ceris dan Ananda Hillary, bisa terterima dengan baik di masyarakat. Dan saya meyakini itu karena milenial ini sekarang menanti-nanti kehadiran mereka di zaman mereka ini pula. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.